Hey, what's up you guys? Back again on my channel, Explore with Tommy Eric. Okay guys, sekarang nih saya berada di KK, Kota Kinabalu, sedang bercuti dengan family. Video untuk kali ini saya buat bukan pasal pergi bangunan-bangunan terbiarlah. Saya mau buat first experience saya untuk kali ini. Saya mau buat pasal review hotel, kira vlog lah, vlog. And untuk kali ini punya video saya buat secara autentik, tiada edit-edit lah, yang macam kasih masuk lagu, intro outro saya tidak buat lah. Saya buat stretch ya, potong cut-cut tu adalah saya buat. Harap-harap korang suka lah dengan video saya. Saya buat simple saja nih guys. Apa yang salah sebutan saya anu nih, harap korang okay lah. Yalah, first time kan saya buat vlog. Ini vlog yang ya memang vlog lah. Ya bukan macam biasa yang saya buat yang explore-explore nih. Okay guys, stay tune. Saya akan bagi tengok kamu satu hotel nih, yang mana orang bilang memang unik lah. Unik, cantik, memang cantik. Dia sesuai untuk traveler lah, yang backpackers, solo traveler begitu. Family boleh juga, cuma susah sikit lah. Tapi nanti kamu tengok lah, macam mana keadaannya. Tapi bagi saya memang solo traveler ataupun yang backpackers yang mau datang melancong di KK ni, jalan-jalan, nah, memang ngam lah tempat ni. Okay guys, stay tune, hope you like it. Alright guys, so sekarang ni saya berada di Warisan Square di KK, Bandar KK ni. Okay guys, jalan-jalan dulu. Iyalah, macam biasa lah, testing. Macam malu pula saya, orang tengok-tengok. Okay guys, so tempat tu ini di atas nih. Kalau orang boleh nampak, itu space cap tu. Tapi kami bukan area sana lah, ya sebelah sini, bagian sini. Okay guys, jom saya bagi tengok orang keadaan. Saya bagi tengok review lah. Dia punya lift sini ya. Okay, ni nama ya, sea view tu. Alright, bah, masuk dulu. So, ni tingkat 3. Okay guys, so macam beginilah dia punya tempat. Okay, keluar dari lift. So dia capsule ni ada dua tempat capsule ni. First di sini, Space Camp Hotel capsule. Kedua di sini, Sea View capsule hotel. So yang inilah tempat saya menginap. What next dah? Okay guys, saya masuk dulu. Ada cut. Masuk dulu. Sekarang nih mau masuk sini, buka kasut dulu. Oke guys, so ini kita punya receptionist. Nah, ini tempat kita boleh stay lah sini, tempat santai-santai. Alright, kita punya view di sini to waterfront. Siapa yang anu kaki-kaki mau ginom dah, bolehlah di situ. Okay, saya bagi tengok kurang dia punya ruangan. Ini lagi optionnya yang saya bilang untuk penginapan dah. Okay. Dari sempat ping. Okay, saya sempat ping. Dapat sembiang. Memang awesome lah ini tempat guys. Dia punya tempat memang unik. So ini pun saya baru tahu ada di sini, Sabah. So saya review dari booking.com. Jadi saya nampak di booking.com. Setelah itu saya mau testing. Saya terkejut. Saya ingatkan tidak. Rupanya memang sudah lama lah ada di sini. Baru okay.
Oke, okay, saya bagi tengok korang di mana tempat yang saya punya caption. Ini. Okay guys, so ini locker. Ya, untuk simpan barang lah. Sini locker untuk simpan barang. Pakai kaca. Oke, so sekarang nih saya mau tengok dulu di caption nih dalam. Nggak boleh tanpa bising lah sebab mana tahu ada orang masih tidur kan. Jadi saya kena slow sedikit capnya suara. Oke, ini ada 8 tempat capsule. Oke, okay, so siapnya bilik sini. Bukan bilik ya, capsule saya sini. Oke, okay guys. Ah, inilah. Oke, okay guys. So inilah. Nah. Lagi satu guys, saya rekam guna telepon saya. Selama ini saya pun pakai telepon saja. Nah, nantilah kalau ada budget baru saya pakai kamera yang berkualiti sedikit. Oke, okay, so macam beginilah dalamnya. Saya keluar sekejap. Ah, begini dalamnya. Oke. Okay. Alright, begini dalamnya. So pada siapa yang kurang mau coba-coba sini bolehlah kan, mana tahu orang mau jalan-jalan sini mau bercuti sama family, bolehlah try sini ya. Satu malam dia punya kalau single ya RM35. Kalau macam gini double nih, saya ambil double, saya dengan saya punya wife lah 70 lebih. Oke, okay, saya bagi tunjuk korang apa yang ada di sini. Tutup lah. Alright. Oke. Okay. Alright. Pergi sini. Oke, okay, yang sini saya bagi tengok. Ini untuk lampu. Oke, okay, ini untuk lampu. Kalau kamu mau kasih low sikit tuh lampu up, boleh dari sini touch ya. Ini untuk yang lampu putih nih. So ini untuk yang lampu biru-biru nih, LED ini. Oke, okay. So macam mana saya bilang tuh, kalau orang touch ya begini. So jam malam sudah. Touch lagi ini. Oke, okay. Okay, itu untuk lampu putih lah. So ini pula untuk lampu biru nih. Coba tambah biru sah. Ini coba tambah biru. Oke, okay. Sekarang nih putih saja. Light putih. Tengok putih lagi cantik. Rasa macam di space lah, betul-betul. Dalam apa? Spaceship. Spaceship. Alright. Okay guys, so ini dia punya itulah temperature punya aircon. Macam ini 1, 2, 3 temperature aircon-nya. So aircon-nya ada di sini, 2. Okay, itu aircon. Memang selesa lah, memang sejuk. Apalagi kalau tengah malam memang sejuk. Nasib dia punya blanket ni pun tebal juga. Jadi so ada, kalau ada yang mau charge, nah sini ada USB. Ada 2 USB. Ada juga plug lah. Plug ya. Oke, okay, apa lagi? Untuk power simpan tukat lah di sini.
untuk bawa. Oke, ada safety box. Itu ada fire extinguish, pemadam api kecil. Ini ada tempat gantung. Apa-apa lah yang senang digantung situ. Dua atau macam gitu. Gantung gitu. So ini ada TV. Kalau macam boring kan, mau tengok telepon ke apakah. Layan, boleh layan TV lah. Oke, so sekarang ini pintu saya buat tutup. Pintu saya buat tutup. Nanti saya akan bagi tengok kurang lah macam mana mau buka dari dalam. Oke, ini pula macam apa nih? Ya, ini meja lah, table. Ya, meja saja. Meja. Oke. Sekarang saya masih berdiri. Masih berdiri dulu. Yang mana tahu ada mau makan ke apa ke, mau buat kerja ke laptop ke apa. Santai. Oke guys, oh, inilah kegunaan meja nih. Makan, laptop, kerja ke. Lagi saya boleh bagi tengok review. So ini ada headphone jack ya, headphone jack kalau mau ialah dari TV ini pasang supaya tidak bising kan, tidak terganggu orang sebelah, orang atas kah. Nah, macam inilah dengan style double bed. So ini hari kami check out sudah, pergi tempat siapnya family lah, tempat dorang. Ini pun memang saya mau cuba-cuba lah experience ini, tercapai juga lah. Ingatkan jauh-jauh saja ada, supaya masih pula ada sini. Ini pun lama soalnya ada di sini nih. Saya pun tidak itu, tidak tahu ni benda. Okay, so guys, harap-harap korang suka dengan video saya untuk kali ini yang tidak seberapa apa nih orang bilang, mungkinlah tidak seberapa menarik, apa? Hopefully korang suka lah, kan? Macam saya bilang, saya buat secara autentik lah, tidak lagu, tidak outro, tidak intro. Okay guys, oh ya, satu lagi. Untuk kalau macam mau keluar, korang tekan cewek ini, nanti kalau ada bunyi ya, maksudnya tuh pintu terbuka lah. So contohnya sekarang, sekarang ini tidak boleh buka, memang tidak boleh buka. Tekan begini, ada bunyi, baru boleh buka. Oke, pastikan korang tengok lah yang belum ada experience ya, tinggal macam begini. Tekan situ, nanti takut pula kamu gerigau, terkunci di dalam. Oke okay guys, mana lagi? Kalau tandas pula, tandas bagian sini, ini lelaki punya tandas lah. Oke, okay, tandas lelaki sini. So ini senti. Ini sinknya. So ini tempat mandi lah, jamban, shower sana, tempat mandi. Oke. Okay. So ini jamnya shower lah. Oke. Okay. Jamnya tandasnya pun, anu juga, macam space, macam spaceship lah. So oh ya, satu lagi, kalau bagian perempuan ya sebelah sana lah,
bagian ujung. So ini lelaki. Nah ini pula lain punya tempat lagi. So ini single, single punya, single bed untuk yang sendiri ya. Untuk yang sendiri ya. Alright guys. So oh ya, perempuan, tanda perempuan situ ujung belok kiri. Selamat malam, aku lagi makan. Yes, view-nya for the last one. Ini view. View santai-santai. Oke. Okay. Ini hari cuaca. Oke, okay. Panas, nasib tidak hujan. So, pada siapa yang menyambut Christmas, Merry Christmas to you guys. Selamat Hari Natal and Happy New Year. 25 sekarang hari. Merry Christmas and hope the best untuk korang yang menyambut Christmas, saudara Christian saya. Dan pada yang non Christian, Happy Holiday, Happy New Year. Thank you. Tengok saya punya video and last one guys. Let's tengok kamu tempat stay santai-santai untuk breakfast. Inilah tempat breakfast. Ini boleh buat breakfast sendiri. So, ada mau santai ya, boleh santai sini. Boleh duduk-duduk sini. Sambil menikmati pemandangan. Okay. Selipar kasut, simpan sini. Perempuan, punya tandas bagian ujung situ. Okay guys. Stay tuned. Bye-bye.